Dongeng dari Rusia berjudul Gadis Katak. Di sebuah daerah, hiduplah seorang pemuda yang cukup tampan. Pemuda itu tinggal di rumah sederhana dekat wilayah sungai bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu menghampiri ia yang sedang menikmati makan siang. Nak, usiamu kan sudah cukup. Apakah kau tidak mempunyai niat untuk menikah? Niat tentu saja ada, Bu. Saya ingin menikah. Kalau begitu, segeralah temui kekasihmu. Bawa ia kepada ibu dan akan ibu restui. Mendengar perkataan ibunya, pemuda itu menunduk sedih. Tapi Bu, aku belum mempunyai seorang kekasih. Bahkan, aku juga kesulitan mendekati seorang gadis. Ibunya tersentak kaget. Apa? Kau sama sekali tidak memiliki kekasih? Bagaimana bisa? Apa kau tidak mau melanjutkan keturunan? Apa kau hanya akan mempermalukan ibu? Pemuda tersebut tidak menjawab pertanyaan ibunya. Ia hanya menunduk mendengarkan ibunya meluapkan kemarahan. Kalau begitu, kau pergilah dari rumah ini dan carilah gadis manapun. Tetapi, kau harus mendapatkan seorang kekasih yang bisa menenun dengan rapi. Jika kau tidak membawa seorang gadis, lebih baik kau tak pernah pulang. Tapi Bu, di zaman sekarang sangat sulit mencari gadis yang dapat menenun dengan rapi. Ibu tidak mau tahu. Pemuda itu dikeluarkan dari rumahnya. Sang ibu mengunci pintu rumah dari dalam. Pemuda tampan ini dilanda kebingungan. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Mana mungkin aku mencari kekasih secepat ini? Tapi masa aku terus-terusan hidup di luar rumah? Apa yang harus aku lakukan? Karena isi kepala yang sangat penuh, pemuda tersebut memutuskan untuk pergi ke sungai untuk menyegarkan pikiran. Mungkin aku harus menyegarkan pikiranku supaya aku bisa mendapatkan jalan keluar. Setelah sampai di sungai, pemuda itu memilih untuk menyender di sebuah pohon besar di tepi sungai. Pemuda itu mulai bergumam sendiri. Siapa yang bisa menolongku? Tidak ada. Mengapa semua orang mendesakku untuk menikah? Memangnya kalau umur sudah tua kenapa? Kan tidak ada masalah. Pemuda itu menatap permukaan sungai. Ia termenung. Tiba-tiba ia melihat seekor katak hijau yang melompat dari teratai satu ke teratai lainnya. Hingga katak itu melompat ke daratan dan mengenai kaki pemuda yang sedang dilanda kegalauan itu. Ih, katak? Hai pemuda, apa yang sedang terjadi denganmu? Mendengar suara di dekatnya, si pemuda kebingungan. Siapa yang berbicara dengannya? Ternyata suara itu berasal dari katak yang ada di kakinya. Pemuda itu pun mengangkat katak dan mendekatkan ke wajahnya. Apakah kamu yang berbicara denganku? Ish, jangan menciumku. Dasar, lelaki kurang ajar. Maaf, kau bisa bicara? Iya, aku bisa berbicara. Apa yang membuatmu murung dan berada di sini sendirian? Ibuku mendesak aku untuk segera menikah. Ia menginginkan aku mempunyai wanita seorang penenun. Tapi aku tidak bisa mendekati wanita. Katak itu melompat-lompat membuat pemuda itu penasaran. Hei katak, apa yang membuatmu begitu senang? Aku bisa membantumu. Wah, benarkah? Apa kau mempunyai seorang tuan yang akan dikenalkan kepadaku dan menjadi pasanganku? Tidak, melainkan aku sendiri. Tapi kau harus percaya padaku. Pemuda itu mengerutkan keningnya dan mulai berbicara serius dengan katak itu. Aku akan menjadi istrimu. Hah? Aku ingin menikah dengan seseorang, bukan seekor katak. Percayalah padaku, kau tidak akan menyesal dengan keputusanmu. Aku bisa menenun. Tugasmu adalah meyakinkan ibumu untuk merestui. Baiklah. Akhirnya, pemuda itu pun percaya pada seekor katak. Ia pun membawa katak itu pulang ke rumah dan mengenalkan pada ibunya.
Setelah sampai di rumah, awalnya ibunya menyambut dengan senang karena berharap anak lelakinya itu pulang dengan membawa seorang kekasih. Tetapi, ia malah membawa seekor katak. Apa? Jangan bercanda. Masa kau mau menikahi seekor katak? Iya, Bu. Tolong restui. Dia tidak bisa menenun. Kau sudah gila. Katak itu berbisik di telinga pemuda. Aku bisa menenun. Biarkan aku di kamarmu sendirian. Ia bisa menenun, Bu. Beri ia waktu. Akhirnya, si pemuda itu mengantarkan katak ke kamarnya dan meninggalkannya dengan bahan-bahan menenun. Benar kau akan melakukan ini. Kau tidak akan mempermalukanku, kan? Tentu saja tidak. Percayalah padaku. Biarkan aku sendiri di sini. Kembalilah 1 jam lagi. Setelah 1 jam kemudian, pemuda tersebut balik lagi ke kamarnya untuk melihat katak itu. Alangkah kagetnya ia melihat bahan tenun yang sudah menjadi baju yang sangat cantik dan indah. Katak itu berdiri di samping baju tenun. Apa kau yang telah menenun baju ini? Iya, berikanlah pada ibumu. Saat diberikan, ibunya sangat terkejut. Ia tidak pernah menjumpai hasil tenun yang serapi dan sebagus ini. Wah, benarkah katak itu yang menenunnya? Iya, Bu. Ini sangat bagus. Hasil tenun yang sempurna. Apakah kau sudah yakin akan menikahi katak itu? Yakin, Bu. Keajaiban pasti akan datang. Setelah sang ibu merestui, digelarlah pesta pernikahan yang sederhana. Para tamu undangan tidak habis pikir yang akan dilangsungkan antara manusia dan katak ini. Semua orang menertawakan pasangan tersebut. Tetapi pemuda itu mengacuhkannya. Saat janji pernikahan terucap, katak itu berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Semua orang terkesima melihatnya, terutama pemuda yang menjadi mempelai lelakinya. Benarkah kau katak yang menghampiriku di tepi sungai? Tentu, akulah istrimu sekarang. Mengapa tadi kau berwujud katak? Kala itu, seorang penyihir jahat iri dengan kecantikanku. Ia mengutukku dan membuangku ke sungai. Dan aku menemuimu. Kutukan itu bisa hilang apabila ada seorang lelaki yang mencintai rupa katakku dengan ketulusan hati. Dan kaulah orangnya. Akhirnya, pemuda dan putri itu hidup bahagia.